daerah Kota Tua Tangerang. Nah, Jogi, tapi mereka sebenarnya bergerak bersama rame-rame. Ya, sebagai bahan informasi saja setelah kita lakukan pendalaman, memang mereka bergerak dalam bentuk kelompok 6 orang ya. 6 orang, 3 pemetik, 3 jogi. Karena mereka berganti-gantian untuk melakukan, dan air tidak pernah segan-segan untuk bisa melakukan perjalanan ini cukup tinggi. Ya, setiap hari ada pelaporan dari masyarakat kehilangan kendaraan bermotor. Yang sangat mirisnya lagi bahwa rata-rata kendaraan bermotor roda 2 ini ada yang sebagian besar mereka adalah motor cicilan yang baru sebulan dua bulan dicicil kemudian hilang. Nah, ini kan kasihan sekali. Ya, langsung di daerah Kota Tua Tangerang. Ini pemain semua. Lebih dari 50 dia melakukan. Daerahnya di daerah Tangerang saja pemain. Itu daerah mana? Daerah spesialis Tangerang. Ini pengakuannya 50. Sama kita persangkakan. Pergerakannya mereka pun sama. Kita mengamankan lengkap dengan senjata tajam. Ya, mereka tidak akan segan-segan melukai korbannya. Ada senjata tajam juga harus kita amankan, golok ya. Dari yang bersangkutan. Salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai daripada perang.